Jadi sekarang itu, saya terangkan. Tidak boleh berpikir Sudah Fajo. Saya berikan kesempatan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkat. Dan dengan salah sebanyak-banyaknya. Mungkin salah. Karena kesalahan itu tidak ada pada mereka yang berpikir lurus. Anda adalah juru bicara. Ya. Pikiran Anda terbatas pada pikiran yang Anda wakili. Itu kepala negara itu. Ya. Saya terangkan. Di dalam soal kriminalitas, Presiden tidak boleh campur di dalam soal kriminalitas. Betul. Di dalam soal hak asasi, tidak ada hukum yang bisa melampaui hak untuk berbicara. Jadi kalau hak diskusi di kampus itu, kapan Presiden Jokowi pernah melarang orang untuk berbicara? Saya akan terangkan ini. Saya minta faktanya. Oke, saya terangkan faktanya. Kapan Presiden Jokowi melarang Rocky berbicara? Kapan Presiden Jokowi melarang Uceng berbicara? Tidak pernah. Sekarang saya larang Presiden Jokowi melarang Rosi berbicara. Tidak pernah.